Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas ya dari penyebab dari share screen ataupun berbagi layar di WhatsApp yang tidak muncul tontonnya. Nah, jadi untuk aplikasi dari WhatsApp sendiri memiliki fitur terbaru di mana fitur share screen ataupun berbagi layar ya. Nah, intinya ketika kita melakukan sebuah video call maka kita bisa berbagi layar tontonnya. Nah, tetap. Oke, jadi dengan adanya fitur terbaru di WhatsApp ini, kelak saat melakukan panggilan video ya, pengguna bisa memperlihatkan layar ponselnya kepada lawan bicaranya. Nah, jadi nanti cara kerjanya adalah seperti itu. Dan di sini untuk penyebab dari fitur share screen ataupun berbagi layar tidak muncul di WhatsApp teman-teman. Nah, di sini untuk versi dari share screen sendiri, teman-teman harus bergabung ke dalam versi beta ya. Jadi untuk bisa mendapatkan share screen ataupun berbagi layar, di sini teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam Play Store ya. Kita masuk ke dalam Play Store. Nah, di sini ya untuk WhatsApp biasa ini belum tersedia teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan WhatsApp yang beta teman-teman ya. Nah, untuk cara mendapatkan WhatsApp betanya teman-teman tinggal ketikkan saja di pencarian seperti ini. Kemudian di sini teman-teman tinggal ketikkan saja WhatsApp. Nah, kemudian di bagian bawah ya kita klik di bagian WhatsApp-nya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada program beta. Nah, jadi jika teman-teman ingin mendapatkan share screen ya ataupun berbagi layar, teman-teman bisa bergabung ke program beta ya. Kita klik saja seperti ini dan nanti teman-teman bisa gabung saja ke program beta. Dan untuk saat ini di sini masih penuh ya untuk program betanya. Kemudian penyebab dari share screen tidak muncul di HP kita karena di sini kita menggunakan WhatsApp yang biasa teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan fitur share screen ataupun berbagi layar di WhatsApp, kita wajib gabung ke versi beta teman-teman. Jadi jika untuk di bagian program beta ini sudah terbuka, teman-teman bisa gabung ke dalam program beta ya untuk menguji fitur terbaru, yakni adalah fitur berbagi layar untuk di WhatsApp ya. Jadi untuk saat ini ya untuk fitur berbagi layar di WhatsApp ini masih terbatas ya, dan teman-teman bisa menggunakannya untuk di WhatsApp. Wajib menggunakan WhatsApp versi beta ya. Jadi untuk WhatsApp yang biasa ini belum tersedia teman-teman ya. Dan semoga ya untuk harapan kita kedepannya untuk WhatsApp juga menyediakan fitur dari berbagi layar ini ke WhatsApp yang biasa teman-teman ya, jadi tidak ke beta teman-teman ya. Nah, jadi fungsi dari berbagi layar ini, ketika kita melakukan sebuah panggilan video ya, pengguna bisa memperlihatkan layar ponselnya kepada lawan bicaranya. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara kerja dari sistem berbagi layar di WhatsApp ini. Nah, tetapi tidak semua untuk WhatsApp bisa memiliki versi ini, dan teman-teman jika ingin mendapatkan untuk versinya, silakan teman-teman bisa bergabung saja ke dalam program beta teman-teman ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi penyebab dari share screen maupun berbagi layar di WhatsApp yang tidak muncul. Dan semoga informasi ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.